Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para alim ulama yang saya cintai, tokoh masyarakat yang saya banggakan, hadirin dan hadirat serta peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bisa berhadir di Aceh yang saya cintai ini. Setelah terakhir bulan Agustus saya sudah di sini juga di Banda Aceh selama 10 hari MTQ perguruan tinggi mahasiswa. Saya untuk Aceh bukan orang baru. Saya sudah masuk Aceh tahun 89 sampai sekarang. Kalau 89 itu setiap 3 bulan saya pasti ke Aceh. Untuk apa? Untuk halu-halu. Halu-halu katanya untuk dakwah. Terutama di daerah Le Sumawe. Di perusahaan-perusahaan besar saya termasuk salah satu yang selalu diundang sampai dengan ya Aceh dengan segala ragamnya itu. Tahun 2000 menjelang 2001 saya diangkat sebagai Menteri Agama dan tugas saya yang paling banyak, mungkin provinsi yang paling banyak saya kunjungi selama Menteri Agama itu adalah Aceh. Jadi setiap hampir setiap bulan mungkin saya ke Aceh untuk memberikan apa yang diminta oleh Aceh ini, kecuali satu kata ibu, jangan diberikan, merdeka. Yang lain berikan apa yang dimintanya. Maka saya dulu memberikan semuanya yang ada sekarang, Mahkamah Syariah ya, kemudian UIN, Pasca Sarjana, gedung ya, semuanya kita berikan untuk Aceh. Dan janji itu tidak lama-lama, apa yang diminta seminggu terrealisasi dia. Itulah Aceh. Jadi tepuk tangan untuk Aceh dulu. Iya. Terima kasih tadi disebutkan biografi saya. Ya, terima kasih. Tadi perlu saya ralat, yang viral itu bukan di Dubai tapi di Makkah Al-Mukarramah. Haji. Ya, saya pulang haji dari Mina, saya enggak tahu dibuat acara oleh kerajaan, akhirnya dipiralkan. Ya, seluruh dunia akhirnya tahu semua, kontak semua sama saya, ada apa ini? Saya bilang enggak tahu, ini dipiralkan rupanya. Akhirnya kita buatkan Abiat Syariah yang baru, yang intinya adalah memuji dan sekaligus berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, yang dalam hal ini adalah Raja Salman sebagai Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Jadi mungkin itu belum dipiralkan, itu lebih apa lagi? Ya, jadi itulah namanya nasyid ya, namanya Hijazi. Jadi orang-orang Makkah tradisinya sejak dulu kalau ada acara penghormatan kepada pengantin, kepada pemimpin, kepada ulama, kepada siapa saja, dibuatlah qasaid namanya Madaih Nabawiyah. Dengan sorbannya itu, ya, sorban Makkawi dia namanya. Nah, beda dengan sorban-sorban yang biasa itu, ya, yang biasa juga dipakai oleh orang-orang Yaman. Jadi saya diminta, dan penyanyi yang terkenal itu namanya Saleh Abkar. Dia selalu mengirimi saya, tapi dia tidak tahu siapa saya. Begitu saya tampil, akhirnya ngeper juga dia. Kamu lebih bagus dari saya, dia bilang, Allahu a'lam. Anta a'lamin ya. Terima kasih.
tugas saya adalah kritis ya. Jadi kritis studi lah kalau kita kalau dalam perguruan tinggi itu sekitar pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran yang ada di Indonesia. Kalau yang nanti langgam Jawa apa gitu, itu enggak usah kita angkat ke permukaan lagi. Sudah saya kubur hidup-hidup dia, bukan mati-mati. Iya, yang menyanyikannya pun sudah kita kubur. Sudah kita cabut pegawaiannya. Ngakunya dosen UIN segala macam itu ngerusak saja. Padahal dia sekolah tinggi ilmu seni Solo. Oh ya, yang terakhir mungkin bapak-bapak mengikuti Dies Natalis 2018 di mana? Di Medan. Dia akhirnya pindah ke Medan. Namanya Yasir Arafat. Ngakunya Nasution. Padahal bukan Nasution. Bapaknya itu orang transmigrasi kelapa sawit di Sumatera Utara. Akhirnya dia bisalah baca begitu itu. Ya, nah yang membawanya itu yang salah. Dibawa ke Jakarta, disuruh dengarkan di istana lagi, Masya Allah. Itu terjadi 16 Juni 2016. Ya, saya kebetulan tidak di tempat. Saya sedang sidang Lajnah Tashih Al-Quran Dunia yang ada di Iran. Karena saya wakil ketua dan sekaligus ada musabaqah internasional di Iran. Kita dipiralkan. Saya pulang 21, 23 kita buat seminar nasional untuk menguburkan apa? Hidup-hidup yang langgam Jawa itu. Iya, dia enggak ngerti gitu kan. Kesepakatan kita walaupun tidak tertulis yang membaca Al-Quran di istana itu adalah pembaca terbaik STQ ataupun MTQ. Ini tidak pernah ikut di kecamatan, tahu-tahu tampil dibawa ya, ya dibawa oleh dirjen waktu itu namanya Mahasin. Namanya bagus Mahasin tapi tidak bagus perilakunya. Dibawalah ke situ. Nah kita buat seminar internasional di Istiqlal. Kita panggil tokoh-tokoh dari Indonesia, seluruh Indonesia. Akhirnya kita kirim surat. Saya atas nama Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Qori-Qoria Hafiz Hafizah seluruh Indonesia menolak itu. Dan sudah ada edaran surat dirjen waktu itu kepada Kepala Kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia untuk menjadikan langgam Jawa itu eksebisi MTQ di Nusa Tenggara Barat. Sudah ada suratnya 5 Mei. Ya, diam-diam surat apa itu disampaikan dan ingin memaksa kanwil-kanwil itu supaya menyiapkan pesertanya. Nah saya orang yang darah daging saya ini Al-Quran. Saya tidak rela dunia akhirat kalau Al-Quran ini diganggu. Maka saya menulis surat kepada Presiden, tolong perintahkan Dirjen Bimas Islam waktu itu mencabut surat edarannya. Dan setelah itu saya telepon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Zainul Majdi itu mahasiswa saya. Ya, lulusnya doktornya di Mesir, tafsir. Saya bilang, sekarang Bapak telepon Menteri Agama bahwa nanti akan ada ini, gini. Terus dia telepon Menteri Agama bahwa saya sebagai gubernur, kalau memang nanti pada pelaksanaan MTQ nasional di Nusa Tenggara Barat ada cabang baru eksebisi langgam Jawa, maka saat ini juga saya akan tulis surat kepada Bapak Menteri membatalkan kesediaan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah MTQ nasional. Habis kita kubur. Muncul lagi di Medan, dibuat seminar ketika Dies Natalis, itu dibuatlah makalah pengaruh pelacur-pelacur Arab dalam memberikan kontribusinya kepada lagu-lagu Al-Quran. Coba,
ya. Bagaimana tidak marahnya para qori-qoriyah. Akhirnya di demo diajak diskusi. Kembali Yasir Arafat itu juga, ya. Ternyata dia tidak ngerti apa-apa. Lagu Al-Quran tidak ngerti. Saya mau kirim satu orang namanya Zaini Lubis, qori kita tahun 2000. Ustaz hadapi beliau itu, Ustaz, buat seminar. Seminar saya di belakang, saya tidak ikut. Ditanya, nah, kalau saya membaca lagu ini apa nama lagunya? Tidak tahu. Nah, kita buat juga seminar nasional. Kita panggil rektornya, dekan fakultas dakwahnya, dianya tidak berani datang. Akhirnya terpaksa ya menggunakan kekuatan yang ada. Kita telepon Pak Menteri Agama, besok paginya langsung Irjen datang untuk penyidikan, bukan penyelidikan lagi, penyidikan langsung. Dan dengan segala keberatannya, beliau itu diberhentikan dari dosen UIN Sumatera Utara secara tidak hormat. Jadi selesai. Jadi kita kubur sebelum dia mati, sudah kita kubur duluan. Itu namanya kubur hidup-hidup. Iya, ketika STKI di tahun 2017 di mana? Di Jakarta, menjelang penutupan itu saya kopikan semua buku. Buku yang terkait dengan itu. Ada namanya Al-Anjumuz Zawahir fi Tahrimi Qira'ati Ahlil Fisqi wal Kabair oleh Ibn al-Wakil al-Syafi'i. Ya, yang meninggal 925 Hijriah, satu masa dengan Imam As-Suyuti dan lain-lain. Saya kasih kopinya, baca gitu. Baca, rupanya enggak ngerti juga kan. Ya, itulah. Jadi kita juga hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada langgam Jawa, nanti ada langgam Aceh juga. Kalau untuk Al-Quran, jangan diganggu. Yang lain silahkan. Yang lain mau dibuat langgam apa saja, ya bukan Al-Quran, silahkan. Saya tidak melarang itu. Mau kudut, mau langgam apa saja, silahkan. Doa, ya, mau cara Sunda, silahkan. Ya, baca kunut Sunda, pernah dengar bapak-bapak? Enggak, ya baca Sunda. Ada gini, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini. Orang Jepang pernah mendengarnya. Ada ustaz tuh, ada kawan saya dulu, dia sering kalau Ramadan dia ke Jepang dakwah. Biasa yang ada utusan-utusan itu. Saya tanya sama dia, di Jepang ada kunut enggak, Ustaz? Oh, banyak orang NU di sana. Ada kunut juga. Ya kunutnya bagaimana? Wah, ada Ustaz. Jangan bohong loh, bilang Ustaz dosa bohong. Itu kunut mereka Jepang itu. Cuman cara dia, ya, namanya lahjahnya. Ya, lahjahnya Jepang itu, dialeknya. Jadi bacalah dia, Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita. itu cara. Ya, supaya jangan ngantuk siang-siang ini. Musuh kita ini kan tidur ya. Apalagi yang sudah tua-tua ini kan. Kalau saya masih muda, jadi salah itu 65. Umur saya baru 45. Amin.